Senyum malaikat maut. Ngapo kau ni senyum? Kesiannya. Pengantin baru tapi ajalnya sudah tak lama lagi. Dia bakal meninggal beberapa hari lagi. Tapi malam dia nak pengantin itu, dia sedekah. Dia genjuk uang sedekah. Maka Allah tambahi umurnya lagi. Jadi qada itu ketentuan, qadar itu ukuran. Qada itu ketentuan, qadar itu ukurannya. Seseorang tidak tahu itu qada dan qadar kalau belum terjadi. Segala sesuatu yang belum terjadi, kita dianjurkan untuk berdoa. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disanjung oleh malaikat maut. Ada seorang pemuda yang hadir dalam majlis Nabi Allah Ibrahim. Uji malaikat maut, ya Ibrahim, siapa pemuda itu? Jemaahku. Ya? Yeah. Ngapo uji malaikat maut, uji Nabi Ibrahim? Dia ni nak pengantin. Ngomong ke pemuda itu nak pengantin. Senyum malaikat maut. Ngapo kau ni senyum? Kesiannya. Pengantin baru tapi ajalnya sudah tak lama lagi. Dia bakal meninggal beberapa hari lagi. Tak akan sampai masa dia pengantin. Akhirnya berlari malaikat maut. Ditunggu kenyol oleh Nabi Ibrahim. Jadi pengantin budak itu. Menambah umurnya. Akhirnya tanya lagi dengan malaikat maut. Uji awak ajalnya lah sampai. Itu pacak dia pengantin kalau macam. Apa kata malaikat maut? Benar ajalnya sampai. Tapi malam dia nak pengantin itu, dia sedekah. Dia genjuk uang sedekah. Maka Allah tambahi umurnya lagi. Nah, jadi kita ni tidak tahu. Kita tidak tahu qada dan qadar itu bukan punya kita. Tapi kita tetap dianjurkan oleh agama untuk berdoa dengan hal yang terbaik untuk kita. Setiap kita menginginkan mati husnul khotimah, setiap kita. Tidak ada yang menginginkan mati tak lemak. Biarpun bandit preman sekalipun nandak mati kena bunuh. Tambah lagi orang alim. Tapi Sayyidina Abu Bakar meninggal dibunuh. Sayyidina Umar meninggal dibunuh. Kurang apa doanya? Hidup bersama Rasulullah. Berperang di medan perang sama Rasulullah. Tapi tidak meninggal di medan perang. Tapi meninggal ketika ngaji. Pasti beliau-beliau itu berdoa untuk hal yang baik. Tapi takdirnya memang sudah mati dibunuh. Ada yang mati ditombol di jalan. Ada yang mati sopir Grab kena potong, kena gorok, kena semleh. Kata Depri tadi ketemu wongnya. Yang apa yang mancek itu. Cuman sudah ditemu ke tulangnya baik. Nah. Jadi alhasil kalau balik kepada qada dan qadar tadi, maka itu qada itu dibagi menjadi dua. Ada yang mu'alak, ada yang mubrom. Yang mubrom itu tidak ada satupun makhluk yang tahu. Itu hanya milik Allah Ta'ala. Yang mu'alak itulah yang pacak berubah-berubah. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah kecuali doa. Allahumma la mani'a lima ataita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la radda lima qadaita. Ya Allah, tidak ada yang dapat menolak orang yang akan kau beri. Tidak ada yang dapat memberi bagi orang yang kau halangi untuk diberi. Dan tidak ada satupun yang bisa menolak apa yang kau tetapkan kepada semua makhluk. Jadi semua itu sudah menjadi sunnatullah. Cuman kita diajarkan oleh agama untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya doa kamu akan kukabulkan. Itu hak Allah Ta'ala. Nak macam mana itu hak Allah Ta'ala. Itu menunjukkan Allah berkuasa atas diri makhluk.
Manusia hanya menerima yang sudah menjadi kehendak Allah Ta'ala. Wallahu alam. Fadal masih jatuh. Yang jelas kalau budak betino melok rombongan betino, yang lanang melok rombongan lanang. Dan anak kecil yang berdiri di dalam sab solat tidak memutuskan sab solat. Jadi kalau bung tuong tuo ada budak kecil, jadi tetap hukumannya sama, asal jenisnya sama jenis. Ibu mentang-mentang punya anak lanang kecil, lantas nak ibu bagiskan sama dengan ibu, tidak sah jemaahnya. Tetap anak lanang yang kecil tadi, dia berdiri di samping bapaknya, ibunya di belakang bapaknya. Tidak boleh digandengkan satu barisan. Ya, asal dia anak lanang. Sama dengan wong mati beranak. Wong mati beranak, lubang kuburnya sikok. Cuman mayit ini anaknya lanang. Jadi anaknya yang ditempek ke di dinding. Ini kan kuburan. Nah, kan yang ditempek ke di dinding anak lanang dulu. Anak lanang, sudah anak lanang, ibunya di belakang anak. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, wong lanang tetap mimpin betina. Tapi kalau anaknya ini betina yang lahir, emaknya dulu di dinding, belakang emaknya anaknya. Cara nyusun mayitnya di kuburan. Jadi biar macam mana anak lanang itu walaupun dia nyu kecil, tetap dia nyu bagian depan. Sebagai laki-laki yang mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala atas wanita. Tidak. Kalau jenisnya sama sebaris. Insyaallah. Iya aja lah. Ya. Yang berzina itu usir dari kampung. Tidak bisa itu. Tidak bisa dengan taubat kita. Jadi kita kena imbasnya untuk menghapuskan dosa kita. Tidak bisa. Selagi dia berzina kita kena terus. Selagi dia berzina kita kena terus. Halo. Salam untuk anak lagi ngajar. Kaget teleponnya. Yo kalau memang dia nyo uang berzina itu masih ada tak? Nah, tak baca. Selagi dia nyo ada berzina di situ, kita tetapnya tetap nanggung dosa. Sekarang tidak lagi. Oh, dia nyo tu dosonya tu bukannya dosa kita nanggung, dosa kita kena mambu. Jadi kalau pun Allah turunkan azab, kita yang para itu kena azab juga. Nah, kecuali kita nyingok nian dianya berzina. Nah berzina dia kita melok nanggung dosanya. Kalau dianya tahu berzina tapi kita tidak ada nyingok majasnya, kita kena dosa wilayah wae. Nah caranya yang kita minta ampun dengan Allah. Cuman kadang-kadang walaupun kita minta ampun sudah janji Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Hati-hati kamu dengan azab Allah yang Allah turunkan azab akibat kezaliman seseorang yang Allah azab bukan dia dewek tapi yang ada di sekitarnya kena juga. Itu. Jadi maka kesimpulannya kalau tahu ada orang berzina, usir. Kalau mak mana kalau pernikahan
tidak seagama dan tidak seagama. Zina juga. Nikah yang tidak sama dengan agama, zina juga. Jadi harus diusir. Jadi kawin kaget di Indonesia dengan dasar suko sama suko be. Nah, maka nak hati-hati, Bu. Ya kalau dosat ini maksudnya dosatnya besar. Iya. Yo kalau dia cuma walinya ada, saksi ada, tetap sah. Tetap sah. Cuman khawatirnya tadi tidak lagi mati kena agama. Nyoji Depri tadi. Mak mano kalau ada orang nikah lain agama, yo hukumnya zina. Hukumnya zina lah. Tidak bisa. Tapi yang penting nikah tu kan senang sama senang. Kalau senang sama senang, bini wong tedok eh. Bini wong tedoi, laki wong minta tedoi laki wong, lakinya maga ngapo kamu sedang sama senang? Tak bisa hukum nak macam itu. Ada batasan. Oi pokoknya aku nak belaki, masa iddahnya belum habis, masih dalam proses penceraian. Kau ngapo belaki dengan dia? Aku nak dicerai ke lakiku, nak dicerai ke? Tapi belum dicerai, tak sah. Kau ngapa nak belaki? Laki ku tak balik-balik Ustaz, sudah 10 tahun. Jadi, ya aku nak belaki pula. Ada tak laki kau menjatuh kecerik? Tak pernah, dia meninggalkan aku baik. Adukah dulu ke pengadilan. Holokkan pengadilan, pengadilan netapkan cerik, baru pajak belaki. Walaupun 100 tahun laki kau meninggalkan, kalau dia tak nyatuh kecerik, tidak bisa bersuami lagi. Yo kalau ngak kalau ngapau, yo lapau, lapau ke Departemen Agama, lapau ke pengadilan, bahwasanya suami anda sudah 2 tahun tidak balik, saya tidak senang, mayal, itu namanya kholo, pengadilan tetap kencengi, bagusah. Kalau istrinya tidak ngadukan di pengadilan, pengadilan tidak mengeluarkan pernyataan cerai dari kantor pengadilan, tidak bisa dia bersuami lagi. Tetap dia sebagai istri yang suami belagi tadi. Kecuali suami itu menjatuhkan talak. Itu. Jadi yang di buku Sirat Ta'liq Talak dalam buku pernikahan, jikalau meninggalkan saya, meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, istri saya dan tidak ikhlas dan tidak ridha, mengadukan halnya ke pengadilan agama atau hak yang diberikan hak untuk pengurusan itu, dan pengadilan tadi mengesahkan, maka jatuhlah talak saya 1 padanya. Kalau ngelapo, kalau tidak, tidak bisa. Tuh, jadi harus laporan. Maka itu harus ada kata penyelesaian. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Masih? Ya. Ya, lagi. Sebaiknya membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, dan seterusnya. Mana yang lebih baik? Karena di kebiasaan masjid kami ini sudah sholat itu selawat, baca selawat. Jadi apa yang 7 kali, 7 kali itu apa? Ikut selawat dulu. Terima kasih. Baca yang 7 tadi, Pak Jemasir. Jadi kalau dalam hadis itu yang digawikan oleh Rasulullah, selesai salat Jumat, habis salam kanan salam kiri, sebelum duduk beliau berubah, Nabi maca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Tidak ada dalil Nabi maca salawat, tidak ada dalil Nabi maca Ya Latif. Yang dibaca Nabi Sab'an 7-7. Doanya Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'a ma'id, ya rahim, ya wadud. Baca 4 kali. Itulah amalan Nabi setelah salat Jumat.
Jadi kalau dong nak maca yang lain dari situ silakan, tapi kita bacalah wigit ini. Ya? Yeah? Hah? Belum. Belum. Habis. Ya Allah, alhabis. Allah a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait, lana fi man tawallait wa barik lana fi man atait wa qina syarra ma qadait. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.